Lu tahu kapan pintu tobat ditutup? Ya, iya dong. Nanti pintu tobat ditutup pas mau kiamat. Sekarang dunia baik-baik aja. Ya kan? Ada yang ngikutin kita. Biar gue yang ngurus. Orang luar harus berpencar. Kita ikut gondrong, ale ikut digo. Oke, ayo. Apa lagi? Jangan pleng. Jangan apa lagi, Katro. Kita sudah ketahuan. Terus? Kita balik. Pinter juga mereka. Assalamualaikum, Digo. Waalaikumsalam. Siu mama, kau lagi buat apa di sini? Sebentar malam, kau ada kerjaan apa? Gak ada. Kalau begitu, kau ikut saya ke makmur. Ayo. Ayo. Kita gak dapat informasinya, Bang. Baru ketahuan, Bang Apoy. Ya, Kak Bos. Cukup. Cukup. Gua minta lo berdua udah gak usah ngikutin gondrong sama Digo lagi. Tapi kita tetap lihat perkembangannya nanti. Undus kuy? Ada tugas yang lain, Bang? Ada. Tolong ke makmur sampein sama Bondan bahwasanya seluruh anak makmur diundang tanpa terkecuali untuk datang besok pagi di acara syukuran Haji Bobi. Asik, Plek. Makan-makan dong, Bang. Bukan, tiduran. Ada paketan ya pastilah. Namanya juga syukuran. Ya pasti kotor sama kemakan. Itu kakak bos. Sama aja lu juga. Sama. Yaudah sana ke makmur. On the screen, Bang. On the way. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu berdua di sini aja. Abang yakin, Bang? Abang gak apa-apa sendiri? Insya Allah. Kalau Allah berkehendak, pasti Ngai gak apa-apa. Ngai udah buang Ibu. Sampai udah digantung kayak gini, tapi tetap aja.
Orang-orang nggak ada yang percaya kalau lu udah tobat. Dulu nggak jadi orang jahat gara-gara you. Sekarang nggak mau tobat, nggak mau buang you. Karena you uang yang nggak dapetin dengan cara haram. Pokoknya nggak bakal bikin you jadi saksi pertobatan nggak. You bakal jadi bukti kalau nggak beneran tobat. Agama baru lu? Ini mah karung lu. Siapa yuk? Ngapain malam-malam kesini? Lu ngapain malam-malam kesini? Ini isinya apa? Duit. Duit? Iya, itu duitnya dulu. Dulu? Sekarang udah gak buang. Bercanda lu. Itu isinya sekitar 500 juta. Hah? Siu mama. 500 juta. Setengah miliar, Nal. Setengah miliar. Gue dengar tuh. Ngapain ya? Ngikutin lu, nyembah karung isi duit. Astagfirullahaladzim, heh! You malah nyembah duit ini? Ngai aja mau tobat. Ini tuh duit haram. Aduh, you malah mau nyembah duit ini? Ih, jangankan mau pakai duit ini ya. Ngai deket-deket aja takut. Sama duit lu takut? Ini duit haram. PA, gue kasih tau ya. Ini duit 500 juta. Kalau gue dapet nih duit, gue bakal berhenti jadi BNN, bagian nagi-nagi. Lo ngapain tobat? Pintu tobat itu tutup masih lama, masih jauh. Emang lo tahu kapan pintu tobat ditutup? Iya dong. Nanti pintu tobat ditutup pas mau kiamat. Sekarang dunia baik-baik aja. Ya kan? Sini aja. Tom, ada orang. Ayo, Nal, cek, Nal. Berapa? 20 ribu, Bang. Gak ada yang kecil, Bang. Buat lo semua. Alhamdulillah. Terima kasih bang ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Bang. Ada Bang Rohmat. Rohmat. Iya bang. Iya bang. Jangan diambil. Siu mama goreng. Kamu buat apa di sini? Kalau kamu mau ambil uang ini, cepat, segerakan. Terus kau pergi dari sini. Oh, lu yang namanya goreng. Maaf, saya permisi. Assalamualaikum.
Man, ini beneran isinya duit? Betul. Sakit lu. Duit sebanyak ini lu diemin digantung di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apa yang lo berdua? Saudara, ini saya ajak Digo untuk temanin saya jaga malam di Makmur. Karena saya lagi tidak pengen sendiri. Udah tahajud? Tahajud? Belum. Ayo tahajud. Tahajud? Tahajud, sholat malam, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sempatkan tidur. Keren. Gue pulang aja, Man. Sayang, sampai ketemu besok. Mama, betul apa kata kakakmu? Mengajak orang ke jalan yang benar itu susah. Tapi saya akan tetap berjuang menyampaikan kebenaran. Walaupun itu pahit rasanya.